mau diajak oleh suami untuk sholat malam, bahkan bila perlu mengajak suaminya untuk sholat malam. Ini adalah istri yang soleha, yang tatkala diajak suaminya sholat malam dia mau, bahkan bisa lebih baik lagi dia yang mengajak suaminya untuk sholat malam. Ketahuilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya tidak mungkin sebuah keluarga meraih kehidupan bahagia kecuali jika keluarga tersebut menjadikan akhirat sebagai orientasi kehidupannya, tujuannya utama kehidupannya. Dan jika suami dan istri bekerja sama dalam ketakwaan, maka ini keluarga yang sangat indah. Berusaha sama-sama bertakwa kepada Allah, saling bantu-bantu dalam bertakwa kepada Allah, saling mengingatkan. Karena terkadang suami sulit dinasihati oleh orang luar, tapi kalau istri nasihati mungkin masuk. Atau sebaliknya, orang lain mungkin malu untuk nasihati kita, tapi kalau suami kita atau istri kita yang beri nasihat, kita mau terima. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqadha imra'atahu fasalla. Semoga Allah merahmati seseorang lelaki yang dia bangun di tengah malam kemudian dia salat, kemudian dia bangunkan istrinya, kemudian istrinya pun salat. Fa in abat nadha fi wajhiha alma. Kalau istrinya malas untuk bangun salat, maka dia pun memercikkan air di atas wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal layli fasalla. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun di tengah malam kemudian dia salat. Wa aiqadhat zawjaha, kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat. Fa in aba nadhahat fi wajhihi alma. Kalau suaminya enggan untuk bangun, maka sang istri pun memercikkan percikan air di wajah suaminya untuk salat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an." Kutiba fi dzakirina wa dzakirah. Jika seorang lelaki membangunkan istrinya di tengah malam kemudian salat bersama dua rakaat, maka dua-duanya akan dicatat sebagai adz-dzakirina wa dzakirat, yaitu lelaki, golongan lelaki dan golongan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnah ya. Para ulama mengatakan boleh seorang suami dan istri salat berjamaah. Dengan syarat tidak menjadikan satu kewajiban dan selalu demikian, tapi boleh-boleh saja. Dalam hadis ini jelas kata Rasulullah SAW, "Aw shalla rak'ataini jami'an," salat sama-sama dua rakaat, berarti boleh. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya ya, asalnya salat-salat sunnah itu tidak dikerjakan secara berjamaah kecuali yang ada dalil menunjukkan akan hal itu, seperti salat istisqa, salat gerhana misalnya, atau salat Id. Jika kita menganggap hukumnya sunnah, ya. Adapun solat-solat yang lain asalnya dikerjakan sendiri, seperti solat lail, kemudian solat tahiyatul masjid, seperti solat ya wudu, solat yang lainnya, solat taubat, asalnya dikerjakan sendiri tidak berjamaah. Kecuali yang ada dalilnya mengecualikan, seperti solat malam. Solat malam ada dalil menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun di luar bulan Ramadhan terkadang berjamaah. Rasulullah SAW pernah sholat bersama seorang sahabat dalam sholat malamnya. Ya. Beberapa sahabat pernah sholat malam bersama Nabi SAW. Akan tapi tidak diriwayatkan Nabi SAW senantiasa sholat malam bersama Aisyah, tidak. Berikutnya para ulama mengatakan boleh seorang suami sholat malam dengan istrinya, ya sesekali, ya tidak mengapa. Namun tidak menjadi rutin harus tiap hari. Sering-sering juga tidak mengapa. Sebagaimana berdasarkan dalil yang telah kita sebutkan ini, kata Nabi SAW, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal layli fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an." Jika seorang lelaki membangunkan istrinya di tengah malam kemudian mereka berdua salat atau salat dua rakaat bersama, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah.